Berikutnya Saudara, Ketua Garda Pemuda Nasdem Jember Jawa Timur meminta maaf atas adanya tindakan kurang menyenangkan terhadap sejumlah jurnalis yang meliput kunjungan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Jember Jawa Timur. Inilah saat sejumlah jurnalis televisi dan media online bersitegang dengan anggota Garda Pemuda Nasdem. Para jurnalis merasa dihalangi hingga terdorong mundur saat melakukan wawancara terhadap pasangan Bacapres-Bacawapres Anies Muhaimin di GOR PKPSO Kaliwates Jember 29 Oktober lalu. Sempat terjadi ketegangan antara kedua pihak namun akhirnya dapat diredam oleh salah satu panitia acara. Atas peristiwa ini, Ketua Garda Pemuda Nasdem Jember mendatangi kantor Sekretariat Jurnalis Televisi Indonesia Korda Tapal Kuda dan melakukan klarifikasi. Menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada semua teman-teman jurnalis, baik itu TV, media online, media cetak dan sebagainya, dan kepada semua masyarakat. Bila mana kemarin terjadi ada miss di lapangan dan terjadi ketidaknyamanan. Yang jelas itu di luar kendali dan di luar kesengajaan, tidak ada desain untuk itu.